selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara merubah file Opus atau file voice note yang ada di WhatsApp PC atau WhatsApp web menjadi MP3, guys. Nah, jika kalian dapat VN kemudian kalian download VN dari teman kalian itu, file VN-nya atau voice note itu biasanya filenya dalam bentuk file Opus file. Nah, kayak gini. Nah, file Opus ini nggak bisa di-play di sembarang aplikasi. Misalnya kalian mau edit ini menjadi jeduk-jeduk atau terserah gitu, ini nggak bisa, soalnya masih filenya itu dalam bentuk file Opus. Nah, kita bisa lihat dengan cara klik kanan property, ini tipe filenya Opus. Nah, biar bisa diedit atau bisa di-play di perangkat lain, kita harus merubah file Opus ini menjadi MP3, guys. Nah, caranya gimana? Cara merubahnya, kalian buka dulu browser, terserah kalian mau buka Google Chrome atau Mozilla, terserah. Nah, setelah itu kalian cari di Google, kalian ketikkan Opus to MP3 seperti ini, guys. Nah, setelah itu kalian klik yang ini, guys. Avert convert ini, guys. Opus to MP3 yang nomor 3 ini, guys. Nah, jika sudah kalian klik, kalian tunggu. Setelah itu kalian pilih di bagian sini, choose file sini, kalian klik. Setelah itu kalian masukkan file yang udah kalian download tadi, guys, atau file voice note yang udah kalian download tadi. Nah, di sini Ko Tutorial udah ada filenya. Ini kalian bisa lihat filenya itu Opus file. Jadi kita tinggal klik filenya. Setelah itu kalian pilih open di bagian pojok kanan bawah sini, open. Nah, jika sudah seperti ini, kalian pilih convert now. Nah, jika sudah berada di bawah sini, kalian pilih actionnya ini, kalian download. Jadi kalian pilih save atau download ini, kalian klik. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Cara downloadnya, kalian di bagian file URL ini, kalian klik, guys. Hanya untuk ngobrol-ngobrol saja. Nah, ini adalah VN-nya Ko Tutorial yang Ko Tutorial ingin download. Cara downloadnya, kalian pilih titik 3, setelah itu kalian pilih download. Nah, udah deh, ini sudah menjadi file MP3. Jadi kalian langsung aja cari di folder download kalian. Nanti bakalan muncul di sini. Nah, ini yang file aslinya itu file Opus, dan ini file yang udah di convert jadi MP3 kayak gitu, guys. Kalian tinggal ganti namanya biar nggak bingung. Kayak gini. Udah deh, kalian bisa play MP3 ini di perangkat HP, atau kalian ingin edit file VN ini menjadi jeduk-jeduk, atau mungkin diedit dimasukkan video, itu bisa, guys. Nah, kayak gitu, guys, cara ubah file Opus dari WhatsApp web atau website PC ke MP3, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian masih bingung, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.